Ya ampun, kayak truk gandengan, liwatnya masih sepi. Dibungkus aja, Pala. Peci. Pakai RW ada-ada aja. Baru pulang ngubur, suruh ngantar surat. Orang juga udah pada bening. Aku Pak RT. Kalau ini jangan di tengah dong, di pinggir. Pinggir mana? Ya di pinggir jalan. Saya ini sebagaimana RT mau lewat loh. Jadi terhalang. Gimana sih? Nggak ada sopan-sopannya sama Pak RT. Pak RT, ini bukannya beta kepo ya. Ada apa sih? Kayaknya raut muka Pak RT seperti ada masalah. So, kamu mau tahu aja kamu urusan orang. Ya kan beta warga juga. Saya lagi pusing. Pusing Pak RT. Pelan-pelan pusing. Pusing saya. Ya pusing kan ada sebabnya, kenapa? Pak RW nyuruh saya ngantar surat. Itu aja pakai pusingnya, tinggal antar susah betul. Lah gimana nggak pusing yang mau diantar suratnya ini? Orangnya udah meninggal. Terus yang meninggal siapa? Si Mirna. Mirna? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kok, Rud. Bener, Mirna. Ya Allah kok, bener. Udah dikubur, Bu, ya? Udah. Ini kan saya baru habis beres-beres. Habis ngubur si Mirna. Iya. Yang ngebut. Apaan sih? Hah? Yeah. Apa sih, Pak? Apaan? Wah, habis main coretan. Itu? Apa yang main coret-coretan? Gara-gara lo nih. Kenapa? Lo bawa mobil kayak disentul. Eh, Pak, ini ambulan. Ambulan tuh gak boleh pelan. Harus ngebut. Iya, tapi yang di dalam tuh gue, bukannya mayat. Lah, Bapak ngapain di situ? Lo ngapain? Kan gue ikut nganter tadi. Aduh, pakai mau ikut-ikut aja, bukan di rumah. Bukan di rumah. Jadi apaan lo? Udah, kita masuk. Lo minta merintah gue? Ya bukan cuma gitu. Ini kantornya. Awas, gue mau liwat. Ya udah tuh, liwat. Sono! Ya ampun, kayak truk gandengan, liwatnya masih sepi. Dibungkus aja, Pala. Peci. Mau kemana? Sini. Lo nggak boleh masuk. Mertua gila. Baru begitu aja. Ini namanya ambulan ya mesti ngebut. Bisa pelan-pelan. Emang mbak saya rusok apa? Takut tumpah. Pelan-pelan. Gue ganti mertua gue besok. Ada Pak Bos di luar. Lagi ngadem Pak Bos. Iya. Yeah. Di situ hujan. Oh, situ hujan. Ini ngadem sini. Dari mana? Dari warung beli sabun. Mau makan malam? Makan malam? Pak Bos ada-ada aja. Itu beli sabun?
Makan sabun, Pak Bos. Emang saya tikus kamar mandi makan sabun. Itu sabun, Pak. Sabun ini buat bersihin kamar mandi, Pak Bos. Udah kotor. Nggak usah kamar mandi, lo urusin. Ini muka lo kotor. Sabunin. Oh, muka saya otomatis, Pak Bos. Bisa bersih sendiri. Otomatis. Gue minta kopi. Minta kopi. Ya. Yeah. Pak Bos minta kopi. Kopi. Siap, Pak Bos. Ya. Yeah. Jangan lama-lama, Mat. Di luar aja nih begini. Kenapa jadi kayak biji jambu monyet? Gak masuk-masuk, di luar aja. Nah. Sip. Kopi. Gue minta apa? Pak Bos minta kopi. Iya. Ya saya kasih kopi. Kalau Pak Bos minta gula, saya kasih gula. Eh, orang nih, kalau kopi biasanya udah ada air, udah ada gulanya. Ini kopi begini doang. Tuh, tuh, kopi gini. Masa gue dikasih ginian? Ayo ah. Ya makan. Bang, mendingan abang mandi dulu. Mandi dulu kayak udah mandi aja. Tadi kita capek abis cuci ambulan. Kalau kita mandi, masuk angin. Diisi dulu. Diisi dulu. Ya iya. Tapi bau tak sedap bang ini. Ah, anggap aja sambalnya terasi. Pi ambil piring. Nah. Arang atu. Sendoknya. Ini. Gak usah kayak garpu, eh? Ini agak ada garpunya. Iya, umpamanya ada juga gak usah. Kayak orang luar negeri ya. Jangan serakan ambil lah, bagi-bagi yang rata. Nah iya. Nah, bini gua mau kalau masak, Pan. Iya, kalau mau saya itu, Bang. Ya iya, apa aja dimasak. Iya, iya, gurih ya, Bang. Kemarin enak banget tuh. Apaan, Bang? Spray bapak. Spray banget. Abang kira jerawan itu. Kembang tahu. Kembang tahu. Kembang tahu kan kayak spray. Iya, iya, iya. Puk, tinggal seruput. Mm-mm. Enggak, yang kerasnya, yang suka dicampur di sop. Oh iya. Kalau iya. Kembang tahu itu mau yang... Iya. Pakai jahe. Ini kan? Hah? Eh, makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu, jangan lupa, Bang. Iya. Cuci tangan belum, Bang? Enggak, kan habis cuci mobil kita udah bersih semua-muanya. Oh, iya. Lalu bilang habis jambulan. Makan. Makan tuh ya sebenarnya gini dong. Kita tidak perlu yang bermewah-mewah. Iya, benar. Yang penting empat sehat, lima kondangan. Sempurna. Ada nasi. Nasi ada. Ada ikan. Ada ikan. Ada sayur. Ada sayur. Nah, terus satu lagi? Telur. Enggak. Ada apa? Ada yang makan. Kalau ada yang makan, dimin aja. Baksi. Iya. Abang benain. Benain dari mana nih? Lagu-laguan abang ini begini mah. Lagu apa? Lagu penyanyi. Ini udah gua angkat peci Vietnamnya. Kok nggak ada sih bang? Meja kok datar aja ya? Aduh. Makan apa ini bang? Hari ini memang rezeki kita bukan di meja sini. Kurang beruntung. Hah? Kurang beruntung. Emangnya ikut tumis. Ya iya, mau ikut kuis. Ya enggak ada apa-apa. Lah kita mau bilang Pipi. Mimi. Pipi mau makan ya? Saya mau hajatan, ya mau makan. Maaf ya Pipi, Mama tadi enggak sempet deh masak. Soalnya Mimi pikir Pipi udah makan di luar. Jadi takut mubazir. Iya, enggak apa-apa. Emang sih tadi kita niat mau makan di luar ya, ngerimis. Akhirnya sih kita ke dalam nih, ya kan? Ya udah Pipi, apa-apa. Ini Mimi cariin gimana? Oh nggak usah, Mimi istirahat aja di kamar, ya. Gak apa-apa kok, Mimi beliin deh, Pipi mau makan apa? Aduh, Mimi nggak boleh keluar-keluar malam, nanti disuitin sama kampret. Siwit? Ya kan? Nanti Pipi cemburu, ya. Udah Mimi istirahat, gak apa-apa. Pipi. Tapi Mimi juga lapar. Gimana kalau Pipi beliin Mimi sate? Oh iya.